Ini berapa hari, Bu? Baru 2 hari. 2 hari. Yang besok 3. Nah, saudaraku, ini kembang mataharinya siap panen ya. Karena ini sudah layu rasa seperti ini. Nah. Lihat, Bu. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Kalau rasanya enak nih. Jadi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saudaraku semuanya sehat, rezeki melimpah, dan tentu hidupnya berkah. Nah, saudara, alhamdulillah hari ini kita bersilaturahmi kembali ke rumahnya Ibu Hayati. Dan memang sudah agak lama juga saya tidak ngobrol dengan Ibu Hayati, dan saya ingin melihat kegiatan sehari-hari Ibu Hayati. Ternyata setelah membangun rumah, Ibu membangun kandang kambing dan ke sawah, ternyata ada kegiatan yang lain, yaitu Ibu Hayati lagi membuat sumur, saudara. Jadi memang di warga daerah sini itu tidak ada sumur, dan Ibu katanya nyoba-nyoba bikin sumur sendiri. Ternyata setelah 2 meter sumurnya airnya pun keluar, saudara. Di mana Ibu Hayati itu di bawah lagi ngagali sumur sendiri ya. Oke, kita lihat. Assalamualaikum. Wah. Oh, seberapa meter, Bu, ya, Bu? Sudah 2 meter lebihan, 2 meter setengah ada. 2 meter setengah? Iya. Wah. Itu airnya ada, Bu? Ada. Wah, mantap juga nih. Nah, memang di sini tidak ada sumur, saudara, ya, di daerah sini. Namun katanya Ibu kemarin coba-coba bikin sumur, ternyata airnya keluar. Itu airnya bening, Bu? Bening. Ayo, Mar. War, war. Aduh, war. Wah, ternyata keringnya si Anwar tuh. Ada ninggal Ibu. Wah, wah, war. Ini lah. Usaha, Bu, dikerjakan, Bu? Sendiri. Wah, sendiri? Iya. Yeah. Yuk, masukin. Jadi, Bu, kalau begitu pakai kerekan aja, Bu, biar gampang nariknya, Bu. Tinggal sedikit ya, Pak. Setengah meteran juga udah selesai, kok. Airnya banyak? Banyak. Ya, mungkin air ini rembesan dari air di atas, Bu, di kolamnya. Iya. Yeah. Karena udah ada mata air, mata airnya dari luar udah keluar. Nah, biasanya kan kalau bikin sumur itu 1 meter sekitar 250.000. Yeah. Kalau ini nih sendiri katanya dibantu mungkin sama Syah Anwar sama Aini. Baru sekarang. Iya. Yeah. Oh, karena mungkin sudah cuma dalam ya, susah sendiri, ya. Naikinnya. Ada sumur lagi tuh. Ini tanahnya turun-turun ini. Kenapa nih? Iya. Sob, bantu. War, garpu, war. Manwar, garpu, apa? Ini simpan aja di tas dulu, takutnya jatuh ke si Ibu. Garpu ada mana, war? Hah? Garpu di mana ditaruh? Tadi di balong. Di balong, war? Di balong, war. Mana di luar, tadi anak. Tadi di Nadia, di Sanwar, di sini. Ya, war. Di dalam dulu, biasanya kan. Kalau tanah gini, nggak cepet rapuh turun. Biasanya kan untuk daerah sini katanya Ibu turun lagi tanahnya ya. Kalau tanahnya seperti ini, karena ini campur batuan, maka ini kan agak kuat biasanya gitu. Jadi dan, sebelumnya Ibu periksa dulu nggak ini ada sumber airnya ini nggak bisa merisanya nggak? Dicoba dulu selama
setengah meter didengerin, ternyata ada rembesan-rembesan, ya alhamdulillah. Didengerin sama telinga? Iya. Wah. Di situ ada rembesan-rembesan ternyata. Biasanya pakai daun bolang, Bu, ditaruh di atas selama semalam kalau misalnya ada embunnya. Nah, itu mengandung air bawahnya. Enggak, itu mah didengerin, jadi ada suara apa air yang keluar gericik-gericik gitu. Makanya diperdalam, ternyata bu, banyak juga air, gitu keluar bu, gitu. Air. Gitu triknya didengerin ya. Iya. Enggak tahu ini mah ada baru sekarang. Jadi memang kalau bagi gitu. Orang lain nih yang pengen membuat sumur boleh nih. Ibu yang kerjanya ahli katanya. Jadi airnya didengerin, jadi kedengaran katanya rembes-rembes air aja gitu. Ya biasanya kan kalau yang lain ditaruh semacam daun bolang ya, hanya bukan daun. Nah, seperti daun ini kan daun pisang. Nah, kalau daun bolang itu ditaruh begini nih semalam. Kalau misalnya airnya dibuka, airnya ini banyak airnya, berarti di bawahnya mengandung air. Tapi ininya daunnya daun bolang ataupun daun talas ya. Daun talas. Saya kan belum pernah melihat, jadi hanya didengerin aja gitu. Nah, seperti ini saudara nih. Ini contoh ya, contoh. Nah, ini misalnya tanah, nah ditaruh di sini, daunnya bukan daun pisang melainkan daun talas ataupun daun bolang. Nah, terus semalam, nah paginya dilihat nih, ini ada embunnya enggak yang ada di bawah ini. Biasanya kalau embunnya banyak, nah itu mengandung air di bawahnya. Si Anwar di blue baju pas ledok. Wah, letak punya orang-orang. Orang pagi terus orang kan tentu biji lelang mungkin ayah salah itu di satu apa satu tahap, tingkat lagi satu tahap baru itu akan keluar air. Jadi melewati tanah korang ya. Iya. Tanah korang. Iya. Baskom, nah ini ambilin baskom. Nu letik neng, nu eta nu aya gagangan neng. Tuh bawah tuh. Ya neng. Eta bu pakai gayung ya. Ibu ngang deh. Anwar. Pak Ano mana Anwar? Naik bukit. Hah? Kerja? Bobo. Oh, bobo siang, habis kerja mungkin. Pulang kerja langsung tidur. Kita kerja kenapa? Ah. Iya, mungkin. War, dia baikkan dari luar. Oh. Iya, ikuti luar. Ini yang bawa nih, nanti giliran. Kasih. Kotak. Salah. Hese kena, Bu. War tadi sekolah, War. Henteu. Pas 2 poe. Kunaon teh sekolah, War? Cenyu bawa ka eta, ka Janet. Kunaon teh sekolah tuh? Sekolah, War. Ah. Oh, Bu kok semakin mengerucut kecil ke bawahnya, Bu? Iya. Biarlah belajar ini. Ngerucut. Biasa kan sumur gini nih. Jadi agak ngerucut sedikit nih. Lama-lama jadi sempit bawahnya. Maklum belajar. Pakai lot aja, Bu. Pakai lot, lotan. Kalau pakai lotan pakai benang ditarik, nah pasti bisa itunya menyesuaikan benang. Nanti aja kalau udah punya uang sama yang kerja. Dia cari sumbernya airnya dulu. Wah, kalau ini dam airnya bagus, Bu, enggak apa? Tidak pernah surut ya, bagus juga, Bu, ditarik nantinya ketika ya, musim. Insyaallah. Kemarau panjang kan enggak susah. Mudah-mudahan orang-orang bisa ngikutin. Memang, Bu, di situ untuk kampung sini tidak ada, Bu, ya, tidak ada itu. Suka maju pun enggak ada.
Enggak ada sumur. Enggak ada. Jadi semuanya mengandalkan ke air hujan ya, ataupun air sungai. Ya. Bayang kena. Aku buka air kena. Sungai yang enggak cair. Kulangan, wah kulangan. Aku tukun. Udah deh airnya. Karena kalau kita kalau mengandalkan selang terus tiap tahun harus ganti. Benar. Ya kalau subur kan tinggal beli pipa nanti ditarik ke atas. Mantap. Itu memberikan contoh aja. Seandainya ini berhasil pasti orang-orang bikin. Nih, wah, baheukeun, awar ngabaheukeunana tadi itu. Far, oh jatuh. Enggak berani nyuruh Mang Ano. Hah, cukup. Enggak aja, Bella. Enggak. Kela ibu si Anwar ngalilakeun. Ini panas. Dijera awah-awaan, Lin. Beri aja tangsam. Ini berapa hari, Bu? Baru 2 hari. 2 hari. Yang besok 3 Amiran. Enggak mau lemah ngaitan. Alhamdulillah. Es cayan, tapi nek dijeroan keneh nya. Moal. Tos sakit tuh. Tos. Keluar mata airnya. Enggak keluar mata airnya. Nanti di cek besok pagi, kalau besok pagi penuh berarti bagus buah airnya. Buruan. Kalau penuh mah nggak mungkin. Karena kan sekarang musim kemarau. Ada hujan aja satu kali udah normal. Oh, mudah-mudahan Bu kalau ada emas tuh. Itu kuning apa, Bu? Sepertinya emas, Bu. Emas Jawa. Biji emas, Bu, tuh. Emas Jawa. Tuh. Emang pas cok kayak emasan, Pak? Emang di tanah sok kayak emas? Emas kan dari tanah. Nih, yang bukanya tolong, Kak. Ibu mencan. Iya, tolong. Sok, enggak. Keluar, tong balang, keluar. Mata air. Air merimpah.
Nah, saudaraku, ini kembang mataharinya siap panen ya. Karena ini sudah layu rasa seperti ini. Nah, ini sudah siap panen saudara. Susah ini harus pakai pisau. Ya. Nanti kita cek apakah ini banyak. Tuh, banyak ya. Memang dulu itu nanam ini bunga matahari ketika bikin, setelah bikin balong saudara ya. Nah, ternyata mungkin ini beberapa bulan ya umur bunga matahari ini, sehingga sekarang ini sudah mulai bisa dipanen ya. Nah, ini harusnya sepertinya harus pakai pisau tuh, sampai ngigit kayak gini nih banyak durinya nih. Nah, ini lagi bikin. Ayo cepat ini. Mana pisaunya? Ini yang sudah di yang sudah dipanen ya. Nah, kita lihat di keprek dulu. Nah, oh ini kecil-kecil ya bunga mataharinya, nah apanya kuasihnya. Tapi lumayan lah segini-gininya. Biasanya saya lihat di itu gede ya, ini kecil tuh bijinya seperti ini. Keluar tuh. Nah, ini biji bunga matahari ya, ataupun kuaci. Biasanya setelah ini dijemur, setelah kering nanti disangrai tuh. Nah, seperti ini. Oh, ini kecil tuh. Ini kecil. Berarti yang gede, yang bijinya gede juga. Nah, seperti ini kita cek. Nih. Kecil ya. Tuh. Nanti ini dijemur. Raja lima benang oge. Tah. Ayo mana ember nak? Iya mah. Bu baru pertama ditangkap itu bu. Iya. Belum pernah ditangkap bu. Belum. Belum. Nih mana itu nak? Wow. Ember nak. Ember nak. Ini ember ini. Ya basah. Hah? Basah. Eh, make babasehan atuh. Tuh. Jarang pai ya tuh di atas idinya. Yang gua rasik, Bu. Hiji mang dua lalacung deh badag imah. Hiji-hijina. Nu badag lindu. Masih kecil ya, Bu ya? Gedena segede kieu. Kalau itu digoreng garing. Bapak deh kan goreng. Mam ya Bu ngaliwat, Bu. Iya. Nah, orang nek buyang nih, Mas. Mana liang nah deh. Hei. Tah. Tah, abuskeun leungeun ka dieu. Tah. Ya, ternyata ini berapa bulan ya? Lama, masih kecil. Nambu. Saya neng, war saya lah. Rajol. War saya neng. Jadi memang mungkin pertumbuhan ikannya tidak signifikan saudara ya. Nah, seperti itu. Padahal kemarin kita kasih pakan. Wah. Tuh. Gitu gue dengar cek lagi. Iya,
itu. Ya, menang satu. Enggak jadi kita bulan. Bu. Buru bisa lepas. Iya, kecil kena badan. Nanti kalau udah gede diborongkan sama ibu, beli deh yang kecil. Wah, jadi memang trik ngeciriknya begitu. Tuh ada gede tuh. Hahaha. Itu terlalu besar itunya jalannya. Kalau dipancing biasanya enak. Nang, apa komar pinjam nang? Kalau dikecirik begitu ya, itunya keciriknya kegedean. Ini nggak pernah bulat itunya pas jatuhnya. Ya katanya memang sekarang katanya baru sekarang ya di tangkap ikannya, memang sebelumnya belum pernah. Yuna, Amnar, bapak-bapak gigi. Pinjam kecil. Begini caranya ya. Nih. Nah, gini. Iya, nah ini nah. Lihat, Bu. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Kurang bulat juga ya. Mendingan si ibu tadi dapat ya. Satu lagi, satukan lagi ya, coba dulu. Nih. Satu lagi coba dulu ya, jadi dulu ya. Si ibu dapat, kalau saya enggak dapat sama sekali. Ini masih banyak kawat. Tusuk ibu yang tadi yang banyak ya. Ininya keciriknya ataupun jalannya kegedean. Oke. Coba satu kali lagi. Baru bisa buka. Baru bisa buka. Banyak kangkung ini. Oh. Ya, keluar lagi. Wah. Keluar. Ini enggak bisa. Harus dipancing. Ini kegedean ini buat di laut kalau begini mah. Ah, ini mah benar banyak kangkungnya. Jadi dia bawa kangkung dah.
pilihan. Memang tadi kita pakai jalang ya, terus pakai pancing nggak dapat, pakai jalang pun nggak dapat karena banyak sekali di bawahnya itu pohon kangkung ataupun tanaman kangkung yang hidup yang sengaja dipelihara, sehingga ketika kita menebar jaring itu nyangkut di pohon kangkung. Nah, cuma dapat segini nih. Ya, ini cuma mengecek aja saudara ya, memang ini sudah agak lama juga kita nyari ikan di sini, namun pertumbuhan ikannya tidak signifikan, tidak terlalu cepat gede ya, sehingga ya begini, mungkin karena ini pengaruh air saudara ya, pengaruh air sehingga ikannya tidak tumbuh secara cepat ya. Nah, buktinya nih berapa bulan ini kita nanam di sini ternyata baru segede ini. Memang ketika kita nanti setelah ini beres kita kasih pakan, apakah ikannya masih timbul banyak saudara? Soalnya tadi memang sebelumnya kita kasih pakan banyak, cuma susah menangkapnya. Nah, tadinya kan saya sarankan sama ibu kalau misalnya sudah tumbuh gede seperti gini nggak apa-apa dijual, lalu beli lagi ikan yang kecil gitu, jadi bisa memperpanjang ataupun kalau ada untungnya bisa ya buat kebutuhan sehari-hari ibu, nanti belanja lagi ikan yang kecil ditabur lagi seperti itu. Nah, ternyata ini berapa bulan pertumbuhannya nggak bagus ya. Nah, kita sengaja digoreng garing supaya kucuknya ataupun tulangnya rangu. Wanginya membuat perut lapar. Nah, bagi saudaraku penonton ya, kalau mau bermain ke sini silahkan datang. Alamatnya Kampung Cibanteng, Desa Mekargali, Kecamatan Cikalungkong, Kabupaten Cianjur, bebas ini ya. Jadi bagi penonton semuanya kalau mau main ataupun berlibur silahkan datang ke tempat ini. Enak bener nih saudara ya, suasananya memang ini memang di kampung, tapi terasa kampungnya ini ketika kita dihadapan dengan kawah dan ini tungkunya juga masih seperti ini saudara ya. Habis deh. Coba segini. Oke, kita pindahin videonya ya. Mau di apa, sambal, mau apa, goreng sambal? Enggak. Goreng ikan ikan nila merah matang, benar-benar sangat garing dan renyah. Nah, silakan. Saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kena masak ini. Kalau makan ini nasi liwetnya luar biasa. Ini mau makan nih, ini banyak gak? Kebanyakan gak? Kebanyakan ini buat saya tuh. Porsi diet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, sama kerupuk. Rumahnya war nih, sambalnya war, kasih sambal enggak? Cepat, makan war.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah akhirnya kemakan juga saudara. Memang bu ini berapa bulan bu segini bu ya? Lama bu ya? 5 bulan lebih. Bulan lebih. Nah pertumbuhan itunya apa? Tidak terlalu cepat saudara ya. Ini 5 bulan jaraknya kok seperti ini ya, mungkin karena gimana bu, airnya gimana? Airnya kalau dari cabai itu semuanya juga seperti itu. Perkembangan badan ikan itu enggak, tapi dari segi rasa itu mungkin ada rasanya. Enak ya rasanya. Iya. Kalau jadi, dari gambir sana itu bagus. Oh, perkembangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Sama-sama. Enak. Kalau rasanya enak nih. Jadi ada gurih-gurihnya. Beda dengan ikan yang dibudidayakan di jaring, rasanya beda. Kalau ini benar-benar alami ya. Luar biasa. Ayo war, makan yang banyak war. Biar cepat montok kan war. Olahraga di war kali suka tuh enggak. Nempon sepak bola. Ini rasanya enak ikannya. War sama ini war. Ah, ini garing. Bu, kasih lagi Anwar. Nasinya. Nasinya kasih lagi. Kuat juga Anwar makannya. Dia baru juga makan di sini. Wah, kenapa bu? Terlalu gurih. Terlalu enak. Kita menang ya bu. Sami.
kan makannya tuh sisanya banyak. Oke enggak sabar. Habisin makannya. Bu, hatur nuhun pisan, Bu. Sami-sami. Nikmat, Bu, makannya. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Apalagi dengan ikan yang memang ikannya ikan nila warna merah. Luar biasa nikmatnya. Nah, kita cek saudara apakah ikannya masih banyak enggak nih. Ya. Kita lihat. Ternyata ikannya banyak ya. Tadi ditangkap enggak ada nih ikan. Banyak ikannya nih. Ya takutnya ada ular ya, ataupun misalnya biawak ataupun sero ya yang memakan ikan-ikan ini nih. Ternyata memang masih banyak ikan saudara. Jadi kita ngambil ikan itu karena banyak pohon kangkung nih, sehingga jalannya nyangkut di pohon kangkung. Tuh ikannya masih banyak ya. Ya oke saudaraku, cukup dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga terhibur dengan adanya konten ini. Bersama saya Cepi Usman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.